akan memberi tumpuan kepada 8 industri utama yang melibatkan penyertaan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Timbalan Menterinya Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata industri itu termasuk tenakan, tenaga boleh diperbarui, rail, bioteknologi serta pendidikan swasta. Tambahnya industri tersebut berpotensi besar memacu ekonomi negara pada masa hadapan, kesan limpahan yang tinggi dan memberi impak positif kepada industri lain. Dan perkara itu dibuktikan menerusi kajian Input-output PKS 2010 yang dijalankan oleh SME Corp Malaysia bersama Universiti Putra Malaysia. Nak menggerakkan SME, kita harus fokus kepada, buat masa ini kita sudah memutuskan untuk fokuskan beberapa sektor, ada 8 sektor kita boleh elaborate ya. Supaya kesannya terhadap ekonomi itu besar dan cepat. Kajian itu turut mendapati hubungan antara PKS dan firma besar masih lemah dari aspek mendapatkan sumber. Justru kementerian itu akan turut mencari penyelesaian bagi masalah itu supaya sasaran sumbangan PKS dapat dicapai.